Halo semuanya, hari ini aku akan berbagi resep cara mudah memasak ini ya, memasak sarden. Kalian bisa pakai sarden merek apa aja ya. Ini aku pakai merek Vina, boleh sebut merek gak? Terserah, pokoknya sarden 2 kaleng kecil. Kemudian ini cabai rawit, cabai merah besar, 1 buah tomat. Ini aku kasih jahe, kalau sebenarnya harus dikasih laos, karena aku nggak ada laos jadi nggak aku kasih. Kemudian 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih dan 2 butir telur. Sekarang saya akan rajang-rajang atau iris tipis-tipis semua bumbunya. Sardennya pecahkan 2 butir telur. Kalau mau telurnya ditambah juga boleh ya, ini aku pakai 2 aja cukup, ini udah banyak. Nanti kita kocok telur. Terus kita tumis bumbunya. Pertama kita tumis bawang merah dan bawang putih dulu sampai sedikit layu. Oke, setelah itu sisa bumbu lainnya kita tumis. Kemudian telurnya kita masukkan. Kemudian sarden kita masukkan. Kita kasih sedikit air ya, masuk hati.
Kita tunggu sampai sedikit matang, lalu kita masukkan bumbu lainnya. Nah, resep sardennya sudah siap. Silakan dinikmati. Ini caranya mudah sekali loh, ini resep rumahan yang saya dapat dari ibu saya. Jika kalian suka dengan video saya, silakan di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.